dibekukan dekanat setelah membuat ucapan selamat. Aksi berani dilakukan oleh anggota BEM Unair. Hal ini viral setelah diunggah sejumlah akun media sosial, salah satunya Instagram Medsos Rame, pada Minggu 27 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya dibekukan dekanat setelah membuat ucapan selamat yang bernada satir atas pelantikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka lewat karangan bunga. Presiden BEM FISIP Unair Tufahati Ulaya Baktiar mengatakan pihaknya mendapatkan surat elektronik atau email soal pemberitahuan pembekuan BEM dari dekanat pada Jumat 25 Oktober 2024 sore. Karangan bunga itu ditempatkan di Taman Barat FISIP Unair pada Selasa 22 Oktober dengan tulisan "Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis, pelanggaran HAM dan Profesor IPK 2,3. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi."